أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan pada bab. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. Hadis ini ikhwan yang akan kita baca terkait tiga orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama Abras. Abras yaitu seorang yang pada kulitnya penyakit baros. Nah, penyakit yang menimpa kulit. Yang menyebar. Yang sangat sulit untuk disembuhkan. Yang apabila seorang melihatnya merasa jijik darinya. Yang kedua aqra, yaitu seorang yang pada kepalanya cacat, yaitu tidak ada rambutnya, butak. Dan yang ketiga a'ma, seorang yang tidak bisa melihat, atau dengan kata lain seorang yang buta. Dan kisah-kisah akhwan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah As-Sahihah tidaklah hanya sekedar untuk didengar dan diceritakan, akan tapi untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran. Dan termasuk di antaranya kisah yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang dari Bani Israel. Faradallahu ayyabtaliyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menguji ketika orang dari Bani Israel tersebut. Nah, di mana diuji dengan diberi nikmat yang sangat mereka harap. Karena adanya fa di sini akhwan. Baik. Merupakan khabar dari inna yang mahdhuf yang ditunjukkan oleh konteks. Sehingga konteks kalimat inna salasatan min bani Israel
abrasa wa aqra'a wa a'ma. Naam. An'ama Allahu 'alaihim fa arada Allahu ayyab taliyahum. Baik. Jadi adanya fa di sini menunjukkan bahwasanya khabar dari inna thalathatan khabarnya mahdzuf. Inna thalathatan an'ama Allahu 'alaihim. Sungguhnya ada tiga orang yang Allah berikan nikmat. Faradallahu ayyabtaliyahum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menguji mereka. Baik. Dan iradah di sini iradah kauniyah. Faba'atha ilaihim malakan. Bagaimana kisahnya? Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka satu malaikat. Fa'atal abras, maka malaikat tersebut mendatangi orang yang berpenyakit kulit. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Perkara apa yang paling kau sukai untuk engkau bisa mendapatkannya? Maka perhatikan ini, kawan. Setiap orang yang sakit, yang memiliki cacat pada dirinya, yang diinginkan adalah apa? Adalah agar cacat itu hilang. Seketika tanpa berpikir panjang, yang diinginkan adalah launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadara lin-nasu bih. Yang paling aku sukai adalah warna kulit yang bagus. Karena warna kulit baras. Naam. Warna kulit yang apa? Yang membuat manusia naam jijik. Yang diinginkan warna kulit yang bagus. Wajil dun hasan dan kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadara lin-nasu bih. Dan hilang dariku perkara yang menjadikan manusia merasa jijik terhadap. Nah, manusia merasa jijik, tidak suka untuk apa? Untuk kumpul-kumpul dengannya. Dan engkau, khawanifillah, diberi keselamatan pada kulit, tidak ada penyakit baras seperti ini, maka bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena yang sakit berharap untuk punya kulit yang apa? Yang selamat dari penyakit, selamat dari cacat. Dan itu nikmat. Nah, disyukuri. Qala famasaha, maka malaikat tersebut pun mengusapnya. Fadhahaba anhu qadaruh, maka hilanglah penyakit yang menimpanya. Naam. Tayyib. Sesuatu yang menjijikkan hilang sebelum diberi pengganti yang bagus, hilang penyakitnya. Fa utiya launan hasanan wa jildal hasanan, kemudian diberi warna yang bagus dan kulit yang bagus. Naam. Sehingga terkumpul di sini hilangnya sesuatu yang naam dia sangat jijik dan merasa minder bergabung dengan manusia, kemudian diberi dengan apa yang diminta berupa warna dan kulit yang bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, kemudian diberi tawaran lagi. Harta apa yang paling kau sukai? Qala al ibil awil baqar, syakka Ishaq. Dia menjawab, unta atau sapi. Ada keraguan-keraguan dari Ishaq, yaitu perawi hadis ini. Dan yang zahir adalah ibil, unta, sebagaimana konteks dari hadis. Yang pertama meminta unta, yang kedua nanti meminta sapi, dan yang ketiga meminta kambing. Fa'u'tiyana qatan usyara, maka dia pun diberi seekor unta yang sedang bunting.
syara' yang sedang bunting hamil, yang kehamilannya mencapai di usia 10 bulan atau 8 bulan. Taib, yaitu diberi unta satu tapi apa hampir menjadi apa menjadi dua, yaitu hampir melahirkan anaknya, menunjukkan apa dipilihkan perihal yang diminta yang paling bagusnya. Faqala barakallahu laka fiha, kemudian didoakan semoga Allah memberkahi untukmu pada harta tersebut. Dan lafaz ini bisa bermakna doa atau bermakna khabar, dan lebih dikuatkan sisi doa padanya. Ala fa'atal aqra, kemudian mendatangi si butak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, perkara apa yang paling kusukai? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu 'anni alladhi qadarani an-nasu bih. Yang aku paling sukai adalah rambut yang bagus. Lihat, orang butak diberi pertanyaan apa yang paling kamu sukai, enggak jawab mobil, enggak jawab emas, enggak jawab uang yang banyak gitu. Yang dia angan-angkan kan punya rambut. Yang dia angan-angkan apa? Punya rambut. Dan hampir semua manusia afan ketika ada pada dirinya suatu cacat, yang dia inginkan adalah apa? Agar cacat itu hilang, kemudian sempurna seperti manusia biasa. Maka bersyukur, sungguh terkumpul pada kita itu nikmat yang sangat banyak, yang banyak manusia berangan-angan untuk mendapatkannya. Baik. Ini si butang berangan-angan paling dicintai, yang dia harapkan adalah apa? Adalah rambut yang bagus dan hilang dariku perkara yang menjadikan manusia jijik. Mau gaul, kumpul-kumpul sama orang gundul pada males. Daim. Famasaham, maka akhirnya diusap si botak tersebut. Fadahaba anhu qadaruh, maka hilanglah sesuatu yang menjijikkan yang ada padanya, yang sangat dia tidak inginkan, yaitu kebutakan kepala. Fa'utiya sya'aran hasanan, dan diberi rambut yang bagus. Faqala ayyul mali ahabu ilaik, kemudian ditanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-baqaru awil ibil. Dia menjawab, sapi atau unta. Juga ada keraguan-keraguan, dan zahir yang lebih kuat adalah apa yang diminta, sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka dia pun diberi seekor sapi betina yang sedang bunting. Qala barakallahu laka fiha, maka didoakan keberkahan oleh malaikat. Fa'atal a'ma, kemudian yang ketika didatangi juga oleh malaikat. Malaikat mendatangi si buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, perkara apa yang paling kamu sukai? Qala yaruddullahu ilayya basari fa'umsira bihin nas. Perhatikan ini si buta yang diinginkan apa? Agar Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia, bisa melihat terangnya dunia. Dan kita mendapatkan kenikmatan itu, kita bisa melihat dengan mata kita, maka pergunakan mata tersebut dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi di hari-hari di bulan Ramadan ini. Dan di antara hal yang paling bagus untuk kita pandang pada hari-hari ini adalah saya
Dan sebagian para ulama Al-Quran menegaskan untuk walaupun seseorang memiliki hafalan Al-Quran mungkin hendaknya tetap memiliki bagian untuk membaca dengan nazar ilal mushaf, membaca dengan melihat ke mushaf. Nah, apalagi yang tidak mungkin atau belum hafal, saya gunakan mata itu untuk memandang, membaca kalam Allah. Taib. Sebagai bentuk syukur atas nikmat mata itu dan juga apa? Menjaga nikmat mata ini. Karena si buta berangan-angan hal yang paling disukai ya untuk bisa melihat. Famasah, maka malaikat itu pun mengusapnya, faraddallahu ilaihi basara, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatannya sehingga bisa melihat. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaihi, qala al ghanam, terus harta apa yang paling kamu sukai, maka dia menjawab kambing. Fa utiya syatan walidan, maka diberi seekor kambing betina yang mendekati usia melahirkan anaknya. Ini maksud syatan walidan, yaitu seekor kambing yang hamil tua. Fa untija hadani wa wallada hada, maka kedua hewan yang diberikan kepada dua orang yang awal, yaitu si Abros dan Akrab, melahirkan anaknya. Demikian pula kambing yang diberikan kepada si Akma pun melahirkan anaknya. Di sini dibedakan dalam bahasa Arab, akwan. Naam, untuk untija ini untuk ibil dan bakar. Taib. Hasala lahuma nitaj. Sedangkan untuk walada ini untuk apa? Untuk kambing. Walaupun maknanya sama. Yaitu ketika hewan yang diberikan itu pada masing-masingnya melahirkan anaknya. Man bahasa Arab kaya dengan ungkapan. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Sampai-sampai jadilah untuk si laki-laki yang tadinya Abros itu memiliki satu lembah berupa unta. Kemudian yang asalnya buta memiliki satu lembah berupa sapi, dan yang asalnya buta memiliki satu lembah berupa kambing. Berarti dibiarkan dalam ujian berupa kenikmatan tersebut waktu yang cukup lama untuk dilihat kesyukurannya. Nah, qala thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Nah, disinilah datang waktu ujian bagi mereka. Setelah diberi nikmat, diluaskan rezekinya. Di situ banyak manusia lupa. Makanya terkadang seseorang ketika mendapatkan ujian, akhwan, kondisinya itu lebih bagus daripada ketika mendapatkan kenikmatan dan keluasan. Kenapa? Karena ketika diuji, dia ingat Allah. Sehingga itulah di antara hikmah, dari hikmah terbesar ujian. Allah menguji hambanya untuk apa? Untuk diketahui si hamba ini keluh kesahnya kepada Allah. Dalam artian, naam, merendahnya kepada Allah, doanya kepada Allah, memelasnya kepada Allah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat bagus, yang harus ada pada setiap hamba di setiap keadaan. Cuman biasanya itu baru muncul ketika kepepet. Ketika dalam kondisi tertimpa musibah atau ujian, baru seperti itu. Berbeda ketika dapat nikmat, banyakkan manusia lupa.
Nah, termasuk pada kisah ini, perhatikan bagaimana dari tiga orang tersebut ternyata yang lulus hanya satu saja. Malaikat penumbat tangi yang dulunya Abras dalam bentuk sama seperti dia dulunya. Innahu atal Abras fi suratihi wa hi'ati. Ini untuk apa? Untuk mengingatkan, coba ingat dia dengan keadaan dirinya dulu yang memiliki penyakit Baros. Maka malaikat datang dalam bentuk seorang yang memiliki penyakit Baros. Faqala, kemudian mengatakan, rajulun miskinun wabnu sabil. Saya adalah seorang laki-laki yang miskin dan seorang musafir. Qadin qata'at biyal hibalu fi safari, dan telah terputus perbekalan di dalam safarku ini. Berarti terkumpul perkara yang seharusnya ditolong karenanya. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma fik, ditambah lagi dia meminta dengan nama Allah. Nah, tidak mungkin aku bisa mencapai tujuan pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertolongan-Mu. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasana wal jildal hasana wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safar. Aku meminta dengan nama Zat yang telah memberimu warna yang bagus dan kulit yang bagus, suatu harta nam berupa ba'iran. Nam berupa apa? Unta, untuk aku bisa jadikan sebagai bekal dalam perjalananku. Nah, intinya meminta unta, tidak perlu yang paling bagus. Unta untuk bisa dia sampai kepada tujuan dan keluarganya bisa pulang. Dan perhatikan kalimat dari malaikat yang datang dalam bentuk miskin dan abrasin. Diingatkan sebenarnya kalau dia tanggap dan sadar diri, dia ingat bentuknya sama seperti aku dulu. Nah, kondisi sangat butuh dan diingatkan dengan Zat yang telah memberikan kepadanya kulit yang bagus. Nah, tapi perhatikan apa jawabannya. Faqala al-hukuku kathirah. Nah, harta yang aku miliki ini hak-haknya banyak. Nah, bukan hakmu saja. Dalam artian, nah, banyak hak yang harus aku cukupi. Tidak bisa aku memberikan satu ekor unta kepadamu. Lihat. Nah, padahal dia memiliki satu lembah berupa unta. Seandainya diberikan satu, tidak kelihatan kurangnya. Demikian keadaan manusia. Siapa yang bisa mendatangkan ayat tentang sifat mendasar seperti ini ada pada manusia? Had man ya'ti bil ayat. Bahwasanya sifat mendasar manusia itu kalau sudah punya harta, nah, dia enggan untuk memberikan pada orang lain. Fakhir. Apa batu? Nah, wa kanal insanu qatura. Nah, bakhil, enggan untuk memberi. Dan kita dengan ilmu dan dengan agama, ikhwan, harus berupaya keluar dari sifat dan tabiat ini. Sifat tabiat mendasar kebanyakan manusia yang bakhil terhadap apa yang dimilikinya, enggan untuk membantu sesamanya. Jawabannya al-hukuku kathirah. Nah, rupa dengan apa yang dialaminya dulu yang tidak memiliki apa-apa. Maka diingatkan oleh malaikat, faqala lahu ka'anni a'rifuk. Sepertinya aku mengenal kamu. Alam takun abrasa yaqdarukan nas faqiran fa'ataka Allahu azza wa jalla al-mal.
Bukankah kamu dulunya itu seorang yang berpenyakit amras, yang manusia jijik darimu? Dan bukankah engkau seorang fakir dulunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadamu? Lihat, sudah diingatkan. Sebenarnya kalau dia mawas diri dengan datangnya si miskin dalam bentuk seperti saja sudah ingat. Dan akan timbul kasihan karena dulu dia juga mengalami seperti itu. Tapi tidak. Dan diingatkan secara tegas pun masih menyangkal. Perhatikan jawabannya. Faqala innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin. Dan banyak manusia seperti ini, kawan. Lupa. Yang diistilahkan dalam bahasa kita lupa daratan. Nah, karena sudah mencapai apa? Mencapai tingkatan tinggi, seakan-akan dia terbang di atas udara sehingga lupa terhadap daratan. Lupa pijakannya. Berada di daratan tapi lupa daratan. Nah, aku mewarisi harta ini dari apa? Dari orang tuaku secara turun temurun. Ini maksudnya kabiran angka birin. Mengingkari kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi dia katakan, aku mendapatkan harta ini warisan turun temurun. Ini mudahnya. Padahal dulu dia miskin, tak punya apa-apa. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau berdusta, maka Allah akan jadikan dirimu menjadi atau akan engkau jadikan sebagaimana dulu engkau sebelumnya. Jika engkau berdusta, maka Allah akan jadikan engkau pada keadaan seperti dahulu, pada asalnya dia yang abros dan miskin. Lihat, karena tidak ada kesyukuran nikmat yang sudah banyak dia miliki, Allah Subhanahu wa taala cabut. Nah, dan sebaik-baik sebab untuk menjaga nikmat adalah syukur. Qala wa atal aqra fi suratihi fa qala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alayhi mithla ma radda alayhi hadha fa qala in kunta kadiban fa sayyarak Allahu ila ma kunta. Kemudian yang kedua pun diuji si buta. Datang malaikat dalam bentuk seperti dia dulunya, yaitu buta. Naam, dan mengatakan seperti yang dikatakan kepada si abros dan ditolak dengan penolakan seperti yang dilakukan oleh si abros. Maka malaikat pun mengatakan, jika engkau dusta, maka Allah akan jadikan dirimu seperti engkau naam dulu pada asalnya, yaitu kondisi butak dan tidak punya harta. Qala wa atal a'ma fi surati. Kemudian datanglah malaikat kepada seorang yang asalnya buta dalam bentuk seorang yang buta juga. Faqala rajulun miskinun wabnu sabil qad inqata'at bi al-hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Seorang laki-laki miskin dan seorang musafir telah terputus perjalanan dalam safarku ini sehingga tidak mampu untuk aku bisa meneruskan perjalanan pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan kemudian pertolonganmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak syatan ataballagha biha fi safari. Aku memohon dengan zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, satu ekor kambing untuk aku bisa jadikan bekal dalam safar. Qala qad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Lihat orang yang mawas diri, orang yang bersyukur, bagaimana menjawabnya. Ketika mendapati orang seperti itu, dia ingat, dulu aku juga kesusahan. Lihat orang susah, ya berusaha untuk membantu. Ini bersyukur. Nah, dulu aku buta, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatanku. Melihat orang buta timbul belas kasih. Fa khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambillah apa yang kamu inginkan dan tinggalkan apa yang kamu inginkan. Silakan pilih berapapun dan dari jenis apapun.
Wallah la ajhaduka liyawma bishay'in akhadtahu lillah. Subhanallah. Demi Allah, nam aku tidak akan memperberat dirimu dengan menolak atau menghalang-halangi. Ini la ajhaduka. Maksudnya, cara mudahnya berarti apa? Aku tidak akan menghalang-halangi pada hari ini sesuatu pun yang engkau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawaban ini saja akan menunjukkan dia telah lulus dari ujiannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat ini bukan untuk mengambil kembali nikmat yang diberikan, tapi untuk mengujinya. Faqala amsik malak fa inna mabtulitum. Maka malaikat itu mengatakan, pegang hartamu, jaga. Hanyalah kamu itu nabi uji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadapmu karena kesyukuranmu. Naam. Dan murka kepada kedua temanmu yang sama-sama diuji, yaitu si Abras dan si Aqra. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang pada kisah ini akhwani ibrah yang sangat banyak. Nah, terutama terkait masalah kesyukuran yang telah kita dengarkan kisahnya tadi. Maka wajib atas kita semua apabila menginginkan nikmat tetap ada untuk senantiasa ingat kalau itu nikmat dari Allah. Dan lisan-lisan ini memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan nikmat yang ada pada jalan ketaatan terhadapnya. Baik. Fi masail al-ula tafsirul ayah, jelas ayat telah kita lewati. Ats-tsaniyah ma makna la yaqulanna hadzali. Naam, telah datang penafsiran dari naam dua salaf yang disebutkan di sini. Naam, Mujahid dan Ibnu Abbas. Hadzali. Nah, ini semuanya apa? Karena usahaku dan aku memang berhak mendapatkannya. Atsalitsa ma makna qawlihi innama utituhu ala ilmin 'indi. Nah, makna dari perkataan ini hanyalah aku diberi karena ilmu yang aku miliki. Ada dua kemungkinan makna, yaitu aku diberi karena memang memiliki keahlian dalam mencari harta. Yang kedua, aku diberi karena Allah tahu memang aku. Arabiah ma fi hadhil kisratil ajibati minal ibaril azimah. Apa-apa yang ada pada kisah yang menakjubkan ini berupa ibrah-ibrah yang agung. Dan itu sangat jelas terutama tentang kesyukuran dan juga apa? Tentang kedermawanan dan menjauhi dari sikap bakhil. Karena di antara hal yang banyak menjerumuskan manusia dalam kebinasaan karena bakhilnya dia. Seandainya seorang mau menderma, bersifat dermawan, maka nikmat akan terjadi. Karena hakikatnya sedekah dan infak ikhwan tidak mengurangi harta, tapi akan menjadikan harta tersebut semakin bertambah baik keberkahannya maupun bertambah dari sisi jumlahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Nah, barakallahu fikum, kita berarti selesai dari bab ini. Nasallallahu taufik wassadad. Tinggal dihafal hadisnya panjang. Masih ada sehari untuk sampai besok. Nah, subhanallah.